Pemirsa, empat pekerja proyek sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah tewas tertimpa bangunan tembok pembatas setinggi 10 meter. Polisi menduga ada unsur kelalaian yang membuat terjadinya kecelakaan kerja. Runtuhnya tembok bangunan pembatas proyek Hotel Awan di Jalan Simpang Semarang terjadi pada Selasa siang saat jam kerja tengah berjalan. Empat pekerja proyek yang sedang melakukan pengecoran kolom menjadi korban tewas karena tertimpa reruntuhan bangunan tembok pembatas yang tingginya 10 meter. Dua di antaranya tewas di lokasi kejadian, sedangkan dua korban lainnya tewas saat dibawa ke Rumah Sakit Tentara Bakti Wiratamtama Semarang. Melakukan pengerjaan habis beton, terdapat 5 orang karyawan di bawah pagar pembatas antara Hotel Awang Sewu dan Hotel Pop. Akhirnya pagar pembatas ini roboh menimpa pekerja yang ada di bawah. Pagarnya itu tembok, Pak. Pagarnya tembok. Polisi yang melakukan penyelidikan mensinyalir ada unsur kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan kerja pada proyek hotel ini. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih terus melakukan pendalaman dengan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Damar Sinoko, Semarang, Jawa Tengah.